Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share. Untuk Shah Alam, Jabatan Penjara digesa menjelaskan mengapa Presiden UMNO yang juga timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dibenarkan melawat Dato' Sri Najib Razak yang sedang menjalani penjara dengan layanan berbeza. Peguam Kanan Muhammad Hanif Khatri Abdullah Hanif berkata ada tata cara dan proses serta prosedur tertentu yang membolehkan pelawat berjumpa dengan panduan. Ada keadaan tertentu di mana ada permohonan yang dibuat kepada penguasa penjara, namun semua ini spekulasi kerana Zahid tidak memberitahu sama ada beliau membuat permohonan itu ataupun diberi layanan khas kerana memegang jawatan timbalan Perdana Menteri. Soalnya kini bukan undang-undang atau peraturan dua darjat, sebaliknya pihak penjara perlu perjelas sama ada berlaku pelanggaran protokol atau ada permohonan khas yang telah dibuat. Jika ada permohonan, mengapa layanan istimewa diberi? Peguam yang mewakili Najib dan pihak penjara kena jelaskan apakah permohonan itu, katanya pada BH hari ini. Hanif mengakui ada situasi tertentu yang membolehkan pelawat berjumpa dua mata dengan banduan, seperti contoh pemegang saham atau ahli lembaga syarikat perlu tanda tangani dokumen atau resolusi atau cek syarikat atau selainnya. Akan ada permohonan daripada pihak peguam pembelaan, namun mesti atas alasan yang kukuh. Sekarang ini kita tidak tahu siapa mohon apa. Kita tak boleh teka atau anggap yang timbalan Perdana Menteri diberi layanan khas. Untuk bersikap adil, Zahid bercakap dalam konteks beliau ditanya kabar Najib di penjara dan beliau dedahkan telah berjumpa dan memberitahu sempat makan bersama, membawa makanan kegemaran dan sebagainya. Zahid tidak menjelaskan sama ada permohonan khas dibuat mana-mana pihak, katanya.